Sama main yang bisa balik. Dia itu kayak apa? Situ tuh jengkolnya sudah matang baraya ya, yo. Kantun pakai uyah. Uyahan kan ya? Biar berasa gitu kan. Nah, sekarang masak cabai baraya. Cabai keriting ya. Cabai pemasihan si ieu teh. Akang ya. Nuhun Kang ya, katampi ya cabena. Bener beda ngalung aja ari sep ari sep mah beda ngalungna. Abi teh tiasa ngalitanana. Bener ke ngagungan. Oh. Tuh, masuk. Wah, ya sengit, nah. Mantap, tuh. Mantap, ini mah, duh. Baraya ikan asin, baraya. Nonton karyana. Tuh, jadi sahabat, ini edisi munggahan ngaliwet di perkampungan terpencil di tengah area perhutanan Gunung Masigit, Kampung Cigumentong Indah. Luar biasa. Tuh, lagi pada ngaliwet di sana, di Sawung Pila. Nah, kebetulan katanya liwetnya teh sudah mateng, sahabat. Ini teh sudah gak kuat ya. Sudah lapar, sahabat. Habis berjalan-jalan, tadi perjalanan cukup lumayan jauh juga. Tuh. Kurang pahit ya. Walaupun eta penghasilan itu terbakana anu rame na tiap hari minggu oge ya, tapi bisa mencukupi ya, iya. Yuk makan dulu baraya, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sarang kan dia ya, sarang dia kok ya, sarang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah sahabat ya, dalam kesempatan pagi hari ini edisi munggahan. Nah, jadi rencananya saya bersama Kang Adit mau ngaliwet. Nah, ini ngaliwet di sebuah perdusunan terpencil yang berada di tengah hutan pedalaman Sumedang. Luar biasa sahabat. Nah, kita kembali lagi ke Kampung Cigumentong Indah yang berada di kawasan Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, rencananya kita sama Kang Adit mau ngaliwet. Nah, ngaliwet Kang ya? Ya. Siap lah. Kita bawa peralatan sahabat ya. Tuh, Kang Adit sampai gugulusuran karena memang ini sahabat benar-benar kampung di pedalaman hutan Gunung Masigit. Nah, di sana teh ada sebuah saung ataupun pila sahabat. Nah, kita ngadon di sana, kita ngadon ngaliwet ya. Oh, ada empang juga. Luar biasa. Mantap ini, kita edisi munggahan ya, karena besok minggu kalau tidak salah ya, besok minggu kita akan mulai melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi saya selaku admin di channel YouTube Baraya Sumedang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan keberkahan, dan tentunya selalu ada dalam kesehatan, dan yang pastinya selalu kuat dalam menjalankan ibadah puasanya sahabat. Wow,
Luar biasa, di sini sepertinya enak pisan. Ini sepertinya sahabat air liang ataupun ada mata air di sini, terlihat memang airnya sangat jernih. Nah, ini ada saung pila seperti itu sahabat. Nah, kita ngadon ngaliwat sahabat ya, edisi munggahan di sini nih. Mantap pisan ini. Luar biasa. Wow. Nah, jadi saya teh dari rumah bersama Kang Adit bawa persiapan, bawa beras, bawa jengkol, bawa kastrol. Wah, ieu geus rupina mah sok dianggo ngaliwat Kang ya. Kata wis aya ada bekas liwet. Tuh di sini juga sepertinya suka dipergunakan untuk ngaliwat sahabat. Wow. Luar biasa. Enakeun Kang ya suasananya? Masyaallah, ini suasananya. Mantep pisan. Tuh. Balik dia baik Kang, siap. Da anggo kompor pangitunya. Nah, jadi rencananya kita akan ngaliwat di sini di saung pila. Enggak tahu milik siapa Kang ini mah. Kalau memang ketahuan kita minta izin aja wae Kang ya. Warganya lagi pada tiusinnya. Lagi pada ke kebun. Siap ah, gaskeun Kang ah, ieu terus kekerebekan ieu teh. Edisi munggahan nih. Edisi munggahan kita ngaliwat bersama Baraya Kang Adit di sini di perkampungan terpencil di pedalaman hutan Gunung Masigit. Dan ini memang benar-benar sebuah perkampungan yang berada di pedalaman ya Kang. Sangat pedalaman, kampung pelosok yang super indah alam desanya. Siap Kang, mangga Kang. Sok. Nah, kita teh bawa bekal dari rumah sahabat ya bersama Kang Adit. Nah, kita bawa jengkol, ada ikan asin, ada tahu, beras, barusan ini nyampur Kang di kerupuk. Masih kerupuk Kang. Terus ayam minyak, kastrol Kang Adit bawa. Nah, cuman untuk ngaliwatnya sepertinya kita cari yang praktis dulu aja Kang ya. Pakai kompor gas. Nah, jadi praktis sahabat. Karena memang ini suasananya berada di kampung pedalaman. Jadi kayunya pada basah ini teh. Tuh ada cowet kayu. Luar biasa. Ayo cangkir. Unik cangkirnya. Mantap luar biasa sahabat ya. Biar bersih. Katelna panginten kanu? Katelna kanu? Katelna nyanak. Oh nyanak aja. Oh siap. Mana kanan katelnya di sana tuh? Oh iya. Oh nah, katel kecilnya. Wah luar biasa mantap ini mah. Luar biasa ini malah mantap pokoknya mah. Kurang cuci dulu. Kurang cuci beras dulu tuh kanannya. Siap siap Kang. Ini nyuci mah nyucinya bebas baraja mau di mana aja soalnya ini airnya bersih jadi. Air bersih ini mukanya terjamin pokoknya mah. Belum tercemar sama limbah. Nah seperti itu sahabat. Nah jadi kita akan nyuci beras di sana nah. Ada cai kokocoran. Tuh. Karena ini mah langsung air mata pegunungan jadi sudah dijamin bersih sahabat insyaallah. Kang kunyali rawae? Siap Kang. Tuh ini ngaliwatnya di saung pila sahabat. Di kampung Cigumentong ya. Jadi edisi munggahan karena besok kita sudah mulai memasuki bulan puasa ya. Kita akan menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankannya sahabat. Amin. Tupi nama nu paling itu langkung deket kan? Atau nepi? Ya, semi wae tawa. Ini baraya air mata airnya buat nyuci beras. Beras. Pakai air alami aja, air gunung. Nah, ini mah langsung Kang mata air. Oh, tuh seperti yang sahabat lihat dan seperti yang saya bilang sahabat, ini di sini ada mata air tuh. Terlihat di sana tuh. Ada mata air di sana. Nah, jadi kita nyuci berasnya pakai air alami langsung dari alam. Tuh. Biar bersih. Tapi airnya jernih Kang ya? Jernih. Tidak berbau gitu. Tidak. Enggak ada itunya. Belum tercemar limbah.
Ini juga buat diminum bisa. Buat diminum langsung diminum Kang, langsung diminum Kang ya. Tapi kena dimasak dulu supaya racunnya hilang. Bakterinya pada. Nah, dengan chef Kang undang di sini. Chef masih belajar. Oh, jadi Kang persiapan Kang di kebun gitu Kang ya. Sana itu kan garapan abi itu payungnya. Oh, iya teh. Oh, tegini Kang, aya tamihna. Ada yang keriting, yang kering keriting tah. Mun, ada nuju majengnya, nuju saya nya. Ya luka, ya di teh jadi awi sana mah. Nuju awi di tumah gitu. Semeti karena bentar, terus ini ngerepotin. Kang, kelan. Ya, siap-siap. Waduh, Kang Adit nyedain kopi. Kelan? Perlu-perlu nih? Wah, rame ribet, pasti ribet. Kata tuh? Dah, atas. Bismillahirrahmanirrahim. Cing enak. Gula. Udah nggak boleh suruh pakai daun. Ya. Ah, Ima. Itu nyamalnya te, iya teh gula gitu. Gula ya, kemahalan. Ku kopi we tuh. Kopi biasa. Terus di goang lah, yos lah. Nya. Yang penting mah ya hanet-hanet lah. Untung we nyana koki ya di Bandung ya. Koki bajakan. Ada namanya sama rasanya gitu. Nah. Sama. Sama Cik. Nah, jadi sahabat ini tuh berhubung kita tuh tidak bawa gula ya. Cik Kang nyoyong sama. Nyoyong Kang kada. Mana karep ngarawasan Kang. Cik ngarawasan kumaha rasana ya? Nya kurang gula. Ah. Baru ih. Kurang gula. Tapi nu penting mah hanet lah. Saya gula na bagi bare ku kopi sadayana. Langsung Kang terus asli betah abdi mah. Sama-sama. Masak jengkol, ah jajar. Jadi teh pakai gula nanti kunaon ku kopi. Pake kopi. Kopi gude. Kalau nama ku gula bodas. Gula bodas. Sakit so, teh takaran nanti gula nanti tengah seno. Gula bodas nanti takaran nanti. Balik murid ya. Si sewu sana sih. Salawu, salawu. Salawu. Salawu mah Tasik. Cik cobi dibuka lah. Tas mateng tajan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mateng ya. Oh, itu ayah kayak seolah mulai. Dikitu di kitu di. Di rausan kan? Nah, pasatna pas cobi. Salah tadi kubak. Pada usano. Asak. Matang, matang. Matang. Mulai ya. Mulai jangka, mulai ayam kelho. Kulan. Yus kita. Yun ke. Yuk tewa. Tuh, jadi di sini teh ada empang, sahabat. Tuh. Cuman ikannya sudah dipanen ya. Tinggal ikan-ikan kecil. Sayur koki di kebelah. Di kebelah. Kudu ngaku ku ka koki mah. Sama matang. Asa perancai tadi. Kurang setahun lebih ya di gede bagi teh di pasar itu teh. Di calan. Aduh teh, nah sadar kekerbekan ini teh. Kokoet. Mencet ini kenalan. Iya, Kang Unang baik, siap. Kemal, Kang Unang, dihawu, Kemal, Kang Unang. Masaklah ya gagalan. Gagalnya? Atau sampai cinta ayah. Jadi, samarana kitunya kirang kumpit. Kirang kumpit. Jadi, kita rusuh ongkokan lah. Kayaknya salah kapayona lah. Satu seboboran, panginten lah. Satu seboboran, orang ngaliwat deh. Kemal ngaliwat nah dihawu ah, Kemal. Ngosulung ah, Kemal. Tekaci kunu kieu mah di lembur mah. Mah pada nganya suruhna, suruhna nuju baras. Baras. Baras.
Cara munggahan sarang jengkol keren. Yo, sahabat ya. Jadi ceritanya besoknya kita mau puasa ya. Ya. Ceritanya besok mau puasa. Ini jadi ini edisi munggahan. Masih dalam lampung, masih dalam ini, jadi pakai jengkol aja beraya. Nah, jadi di lembur mah ku jengkol sarang asin Kang ya. Sambal kerupuk. Sederhana tapi ya kayaknya mantapnya. Mantap ta eta Kang. Datang ngaliwat mah identiknya jengkol mah wajib lah ya, wajib ngaliwat mah harus ada asin petai lauk jair. Oh kagungan iya kagungan balong jadi itu gitu oh di sawah sawah liar bening liar rajin nih ke sawah tuh jadi sobat. Oh gitu jadi mah kayak dihanet gendengnya supaya serada hanetnya siap siap ajarin. Jadi untuk proses masak memasak kita serahkan kepada Chef Unang ya dari Bandung ini teh. Dari Baraya Kang Adit ya. Baraya Kang Adit. Jadi baraya beneran. Baraya beneran ya. Sama Kang Kang Ucu. Ya, Kang Ucu. Nah, siapa insyaallah ke Kang upami nyonong waktosna amangna silaturahmi ka Ciparau ya, ka Ciparai. Cibareumna panggilannya. Mohon siap Kang lah. Ini makin kokoet ini. Alhamdulillah suka ada rinya. Sama yang dikali. Jengkolnya sudah matang beraya ya. Langsung pakai iya. Duyan Kang ya. Biar berasa gitu kan. Nah, sekarang masak cabe baraya. Cabe keriting ya. Pemasihan si ieu si Akang ya. Nuhun Kang ya katampi ye cabena. Bener beda ngalungna ge ari sep ari sep mah beda ngalungna. Mau enggak beletuk kita datang di ieu nya. Pas di ieu nya. Keretan. Adik ketiasa ngalitan anak. Bener kayak ke ngagungan. Tuh. Matuh. Wah, ya senit, Nak. Mantap, Nak. Mantap, ini mah doh. Baraya ikan asin, baraya. Nonton keringana. Sudah nyala, nyala. Bangun beri nyala kotor lah. Mau upgrade. Sebentar. Pemimentik, biasa. Itu tidak sama biasa. Ayo nama tadi rawa sih nama jangan di beton. Ayo nama dibikin ke tampak no. Luhor. Sobji jago masak mie hungku. Trak sih. Bikin telur ceplok. Berat ya ke dalamnya. Kita habis kemarin sekarang ada semuanya ada ini. Ya, karena beraya ada masak tahu. Tahu juga. Mungkin ya. Ini namanya satu aja sama sekarang. Namanya ada jarak karo. Karena kan dalam itu kita kan pemikiran. Si dana mutu emeraka cuma menjual. Gimana kemana yang adanya? Wah, lagi anu anu sudah sebuah nanti itu jadi anu yang di kamar semingguan yang ini serang kadek senabi itu ya beri ngajukan antara ikan asin tuh sahabat ya udah matang ikan asin pedak ya. Nah ini ikan mujair berarti. Nah, ikan mujair ini bawa Kang Unang dari Bandung kita angetin lagi kriuk-kriuk. Wah mantap pokok nama ini ya. Duh, teras nah, nata cabe, duh cabe goreng ya. Pemberian dari Kang Ucu di sini ya. Kebetulan Kang Ucu teh warga di sini lah. Begitu sahabat. Tuh, terus ada ini. Mau dipasak lagi, mau
pakai sambal. Oh gitu, kayak dijikin juga sarang sambal? Iya, di kelokongnya sarang sambal. Nah, nanti jengkolnya mau dicampurin, sahabat, sama sambal. Karena berhubung sambalnya kurang gula, sahabat, tadi pakai kopi. Nah, jadi ini mah saya-aya, sahabat, ya. Karena nggak mau taruh, ya. Sama-sama ekonomi. Jadi sahabat, ini edisi munggahan ngaliwet di perkampungan terpencil di tengah area perhutanan Gunung Masigit, Kampung Cigumentong Indah. Luar biasa. Tuh, lagi pada ngaliwet di sana di Sawung Pila. Nah, kebetulan katanya liwetnya teh sudah mateng, sahabat. Ini teh sudah enggak kuat, ya. Sudah lapar, sahabat. Habis berjalan-jalan tadi, perjalanan cukup lumayan jauh juga. Tuh. Kurang pahit nih. Kalau punya kapan hasilan itu terbaksana anu rame na tiap hari minggu oge, okay. Ya, tapi bisa mencukupi. Ah, mantap, ya. Hampir 99% ya. Siap, ya, Maya. Kamu sibahan gitu. Karena icara naon icara. Saya bilang takaran dia, takaran majikom. Mantap, sahabat. Yuk, makan dulu, Baraya, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jernih aja. Masya Allah, sahabat, nikmatnya luar biasa, bener. Aja kan. Di, Om Reng. Ah, tuang nggak lah, ah. Ngaliung. Enggak, ya, ngaliung, ya. Sur, ya. Pak. Ntar, ah. Ntar, agung kan, ah. Nyalak, belum berapa, nyalak ke diri, ya. Alhamdulillah, kan. Mantap, luar biasa, sahabat. Alhamdulillah. Jadi lapar, bubur banyak. Suasana rausnya di sana. Coba ya, kamu coba. Kamu ngenong. Wah, kamu ngenong. Kabayang suasana ke subuhnya, lu. Isinya rosnya.
batu jenek. Dia pakai gula. Dia bakal ikan, Bang. Ya, gua mati. Astagfirullah. Ah, gua mati banget.